Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, selamat malam. Berjumpa lagi di channel Afriwai. Malam hari ini saya coba untuk membuka satu buah kotak di depan saya nih, Mas Bro ya. Udah dilihat dan dibaca teman-teman. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Di malam hari ini saya coba untuk membuka atau bisa dibilang review sedikit, Mas Bro ya, sepengetahuan saya aja. Di depan saya ini ada reel Bantam MGL dengan XG Left, ataupun bisa dibilang ini seri atau rasio tertinggi dari Bantam MGL ini. Rasionya nanti kita bahas dan spesifikasinya, walaupun nggak detail banget Mas Bro ya, karena saya pun nggak menguasai banget ini untuk menjelaskan spesifikasinya. Oke. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, mohon sekiranya berkomentar ataupun kita harap like dan di komen dan tentunya di subscribe Mas Bro. Dan jangan lupa dihidupkan notifikasinya agar tidak terlewatkan jika saya upload video tentang mancing ataupun peralatan mancing Mas Bro ya. Oke. Oke, secara kita lihat dia kotaknya ini warna silver Mas Bro dengan tulisan Bantam MGL XG Left. Ataupun ini seri tertinggi dari Bantam MGL ini Mas Bro dengan rasio 8.1. Apa aja yang kita dapat dari pembelian reel ini Mas Bro ya. Nah jelas dapat reel. Dan di sini ada Bantam Oil. Kita suruh Bantam Oil. Lalu di sini ada buku panduan dan buku garansi. Ini garansi dari si mana langsung Mas Bro ya. Seperti ini kodenya. Oke. Kita letak di sini. Dan di sini bukunya semuanya bukunya pakai bahasa Jepang nih Mas Bro. Saya tidak tahu cara bacanya pun artinya. Tapi kalau kita butuh sesuatu bisa dilihat nih di sini bagian spare part-nya dan kodenya semuanya. Oke, langsung kita bahas aja reel-nya. Oke, jadi penampakan seperti ini Mas Bro. Seperti ini Mas Bro ya.
Oke, Real Shimano ini dikeluarkan sekitar 42 tahun yang lalu. Kita kalau kita hitung dari tahun ini, Mas Surya. Ini kalau nggak salah pengeluarannya tahun berapa nih? 2018 atau berapa? Bisa dicek aja di Google, Mas Bro. Saya nggak ingat persisnya ini keluarnya pengeluaran ini tahun berapa rilis terbarunya nih, Mas Bro ya. Oke, ini bodinya udah core solid atau super solid nih, Mas Bro ya. Jadi body itu ada tiga bagian, yang biasanya rel itu ada empat bagian. Ini di bantam MGL ini ada tiga bagian, salah satunya di body ini sebelah kanan, dan di bagian tengah ini semuanya menyatu, Mas Bro. Jadi sistem cor dia menyatu, dan di sini satu lagi, jadi ada tiga body. Dan panjang dari handlenya ini adalah 90 mm. Oke, Mas Bro. Sip. Oke, di depan saya ini adalah reelnya nih, Mas Bro. Kita bahas lagi. Ini adalah Shimano bantam MGL dengan rasio XG atau 8.1 adalah rasio tertinggi dari bantam MGL ini. 8 banding 1, Mas Bro ya, dengan ball bearing ini 8 plus 1. Terus maksimal drag dan maksimal drag itu 5 kilo. Panjang handle ini 90 mili, dan di sini udah pakai gear micro model nih, Mas Bro ya. Dan bisa dicek lagi, jelas ini bodinya udah core solid. Oke, untuk berat itu sekitar 225 gram. Kalau mungkin orang bisa dibilang ini real berat nih, Mas Bro ya. Oke. Seperti ini, Mas Bro. Kita coba lihat sistem pengeremannya, dia seperti apa. Dan cara membukanya seperti ini, Mas Bro ya. Kita geser ke atas nih, Mas Bro. Ke arah ini ada tulisan open, kita geser ke atas. Ini yang berputar, yang ini yang berputar sebelah sebelah ini aja, Mas Bro ya. Kalau ini dia tetap, jadi bagian ini aja yang berputar. Oke. Oke. Sampai posisi seperti ini bisa kita buka dengan tentunya hati-hati, Mas Bro ya, agak susah bukanya. Oke. Jadi seperti ini bodinya, Mas Bro. Ini dari metal juga, lumayan berat. Oke, kita lihat di sini memakai sistem pengereman sentribugal atau SV sentribugal, Mas Bro ya. Atau bisa dibilang SVS Infinity. Oke. Yang biasanya real memakai sistem pengereman magnet, kalau ini enggak, Mas Bro. Kita coba lepas spoolnya. Katanya ada spesifikasi mengatakan ini udah ada apa nih, Mas Bro ya? Silent tune itu mungkin bisa dibilang untuk meredam getaran, Mas Bro. Oke, seperti ini, Mas Bro, spoolnya. Di dalam spool itu ada seperti karet seal, dan dalamnya ini bearing nih, Mas Bro. Biasanya kalau udah pakai bearing kayak ini untuk long case enak nih, Mas Bro. Dan di dalam sini ini ada per, Mas Bro. Jadi fungsi per ini adalah untuk menahan spool agar tetap dia simetri ataupun tetap di tengah, Mas Bro ya, posisinya seperti ini. Dan cara masangnya seperti ini, Mas Bro. Oke. Kita posisikan dulu seperti ini. Oke. Lalu kita putar aja, Mas Bro, ke belakang arahnya. Oke. Seperti ini, Mas Bro. Oke, untuk ini jalur lainnya ini di apa, Mas Bro?
di bagian belakangnya ini besar, di bagian belakang ini besar, dan di ujungnya itu mengecil. Jadi ini udah jelas untuk long case, enak mas bro, tidak menghambat benang untuk keluar dari jalurnya. Oke, seperti ini mas bro. Udah jelas kalau gear udah pakai sistem mikro model kayak ini nih, smooth banget mas bro. Seperti ini. Ini rel udah saya buka dua nih mas bro ya. Saya aktifkan dua jadi agak mengerem kalau kita putar. Smooth banget. Jadi seperti ini penampakannya mas bro. Mohon maaf kalau mungkin kurang terang nih mas bro ya. Saya pakai HP nih masalahnya merekamnya. Seperti ini. Ini warnanya silver, mewah banget. Ada di situ ada tulisan mikro modul. Di sini ada tulisan XG, Shimano. Dan ini produk dari Jepang nih mas bro ya. Jepang. Ada tulisannya di sini. Ini kalau nggak salah mungkin nomor produksinya nih mas bro ya. 03860 ini. Oke, di sini ada tulisan gear ratio-nya 8.1. Oke. Dan ini bodi sebelah kanan. Ada tulisan Bantam, kita cek di sini sistem pengeremannya ada berapa nih mas bro ya. Ini udah 3, 4. Dan maksimalnya 6 nih mas bro. Biasanya untuk pemula ataupun yang baru memakai reel itu pakai nomor 3 aja mas bro ya. Pakai nomor 3 mungkin udah lebih dari cukup biar untuk menghindari backlash mas bro. Kesan pertama saya melihat reel ini sangat kokoh banget. Ini jelas kokoh ya mas bro ya, karena dia super solid udah. Dari konstruksi rangkanya itu udah solid. Udah sistem cor semuanya. Dan jelas berat mas bro. 225, kalau saya sih nggak merasa berat. Karena saya udah punya Curado tuh sama beratnya. 225 gram juga. Nggak jauh beda. Bukan yang jauh beda, memang sama ya mas bro ya. Di sini ada pakai spool Shimano Step Spool Design atau S3D. Udah. Mungkin teman-teman yang mungkin cari reel ini bisa dihubungi ini dengan reseller Shimano-nya. Saya lampirkan nama ataupun Facebook ini mas bro. Mungkin teman-teman yang lagi cari ataupun penasaran harganya berapa bisa ditanyakan sama beliau mas bro ya. Oke, untuk kesan saya megang reel ini cukup kecil banget reelnya mas bro ya. Jadi ketika kita posisikan jempol di sini ini sangat pas banget karena jempol saya pendek nih sebenarnya. Saya tinggi 169 cm mas bro, cuma jarinya pendek. Kalau menurut saya ini pas banget. Biasanya saya megang reel seperti ini, jempol di bodi sebelah kanan. Seperti ini, pas banget. Sip. Seperti ini mas bro. Jadi sangat kokoh banget dari rangkanya. Menjadi satu kesatuan. Ini adalah salah satu pengeluaran Shimano ya mas bro, yang pertama kali menggunakan rangka yang sistem cor seperti ini. Jadi satu kesatuan seperti ini. Oke teman-teman, sekian mungkin video dari saya. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau cari reel, mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman. Ya, kalau mungkin penyampaiannya kurang pas ataupun kurang ada yang kurang, mungkin teman-teman bisa dicek aja di video yang lainnya ataupun di Google. Bisa dicari sendiri spesifikasinya seperti apa, detailnya seperti apa, ya kan? Dan selanjutnya nanti kita tes aja
reel ini, gimana testimoninya ya ketika kita pakai di spot. Kalau saya rasa nih dimanjain banget Mas Bro. Karena apa? Ya gearnya udah jelas kita pakai di sini. Mikro modul Mas. Gearnya udah pakai mikro modul. Itu jelas ketika kita putar seperti ini Mas Bro, itu terasa banget semutnya. Redam suara. Dan pokoknya getarannya kurang lah Mas Bro. Gak ada, kalau saya rasa getarannya gak ada. Atau mungkin karena baru, gak tahu juga. Pokoknya kalau mikro modul itu jelas semut. Oke, sekian mungkin video dari saya. Mudah-mudahan sedikit membantu ya teman-teman. Walaupun kayak gini Mas Bro, sederhana. Oke. Mudah-mudahan kita berjumpa di video selanjutnya Mas Bro ya. Kita tes reel ini. Mudah-mudahan langsung amis. Oh ya, dan jangan lupa nanti di video selanjutnya kita coba untuk ganti handle-nya dengan handle Gomexus satu set nih Mas Bro ya. Saya coba ganti reel-nya. Bisa dicek aja nanti video selanjutnya Mas Bro. Kita ganti tutorial cara masang handle Gomexus. Oke Mas Bro, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.